Oke, assalamualaikum. Selamat siang buat teman-teman mekanik. Kembali lagi dengan channel R19 Speed Motor. Kali ini saya kedatangan trouble motor fiction. Nah, ini dia indikator pelambungnya mentok, nggak mau turun. Nah, ini kita coba lihat sebelum servis. Dia indikatornya sampai mentok. Ini tadi full pump udah kita cek normal. Jadi yang masalah itu di resistor dalam jarum, di belakang jarum, cuman kita tidak bongkar. Ini bekas bongkaran, kondisinya udah parah. Saya coba perbaiki dari luar. Kita coba beberapa resistor tadi karena memang nyari ukuran yang pas itu susah. Kita coba pakai dua resistor di seri. Ini ada warnanya kuning, ungu, coklat sama hijau. Hijau, biru, coklat. Hijau, biru, hitam. Nah, ini saat fullnya mentok. Setelah itu kita coba pasang dulu resistornya. Sambil saya ngerakit, saya akan jelasin. Jadi untuk memperbaiki kerusakannya, kita ambil dari jalur masa setelah full pump. Jadi untuk Yamaha itu ada tiga kabel, coklat itu dari kontak, terus hitam itu dari masa, kemudian hijau, hijau itu dari masa tapi setelah melewati pelampung. Nah, itu kita cabut, kita sambung dulu. Untuk warna hijau kita cabut, kita sambung dengan resistor, kemudian kita pasang lagi di dudukannya. Jadi agar kita kasih hambatan lagi, jadi jarumnya itu nggak sampai mentok. Nah, ini harus coba beberapa kali karena kita makanya itu resistor yang tidak sesuai. Jadi harus coba trial beberapa resistor sampai ketemu yang pas. Ini kita coba solder biar kencang. Nah, tipsnya ini kalau nyolder itu biasanya kan nggak lengket. Kita krok dulu pakai cutter biar kasar, jadi timah soldernya mau nempel. Oke, kita coba solder ulang. Setelah kita pasang, kita coba.
dia naiknya agak lambat. Jarumnya mau naik, nggak sampai mentok ya. Ini pelampung posisi full. Tinggal kita rakit ulang. Sekian untuk tips perbaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.